lagi sama saya Mbok Ewen Wen. Dan tak lupa saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga di hari ini teman-temanku semua dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ada tempe ya. Tempenya udah berapa hari ya? Paling enggak ini di kulkas udah 1 minggu ya. Satu minggu karena belinya saya kemarinnya lagi. Waktu hari apa itu, hari Sabtu Pak. Ini udah 1 minggu, maunya saya goreng, saya sambal geprek ya. Sambal geprek itu sambal mentahan, cabe sama bawang putih, nanti disiram minyak panas. Terus di rumah ada satu ini dimakan aja rasa, karena 1 biji kalau buat majikan juga nggak cukup. Ini ada sayur kubis, kubisnya juga udah lama ini, paling nggak 3 hari 4 hari, nanti ambil secukupnya. Maunya dicuci terus dilalap mentah aja, dicuci dilalap mentah jadi cepat, tinggal goreng tempe. Nasinya saya juga udah ada. Ini nasi sisa kemarin ya, sisa kemarin malam nggak saya masukkan di kulkas, saya biarkan di rice cooker karena majikan dimasain. Lihatlah, ini yang makan cuma majikan perempuan aja, majikan laki-laki nggak makan. Nah, jadi ini masih banyak, jadi pakai makan aku aja. Nah karena nanti malam juga masih masak-masak nasi terus ya, karena kalau nggak dimasakin nasi takutnya ya tanya masak nasi nggak. Kalau nggak dimasak, kalau biasanya aku kepinginnya kalau lagi di kulkas banyak nasi ya, biasanya aku nggak makan, nggak masak nasi ya, nanti dianya tanya pasti nggak masak nasi tah gitu. Jadi hari-hari dikit-dikit tuh harus masak nasi. Tapi mana nasinya nanti saya pakai panci, dikasih air gitu aja. Ini karena ulek-ulek saya nggak begitu apa ya, bisa ulek beneran, jadi bawang putihnya saya iris-iris baru terus. Saya iris-iris biar kerusnya tuh gampang, cepat. Saya kasih 3 biji. Cabenya saya kasih 7. Biar kerusnya tuh enak, karena memang ulek-uleknya nggak mempan. Tempenya saya potong-potong, nanti dikasih bumbu masakku sama ketumbar ya. Saya kayaknya ada ketumbar bumbu ini di belah-belah dulu biar bumbunya meresap. Saya taburi garam, apa? Garam. Sekarang tinggal masak kuahnya. Ada ketumbar bubuk ya, ketumbar bubuk. Makasih air matang ya, ini udah dingin, air matang dingin. Sedikit aja buat apa, ngeratain apa ya, nanti harus disteril karena di sini juga masih ada apa, emron.
Jajak-jajak. Yang ini yang bagus. Steril. Maunya tak kasih garam. Ini air panas ya, air setengah panas. Terus tambahkan air dingin. Biarkan di sini direndam sebentar. Karena nggak tak masak. Bisa dimasukkan di bakar lagi, bisa buat katanya lagi. Bagus ini. Kemarin bekasnya goreng peras jagung tadi. Sebenarnya kan saya kalau orang tempe itu ya jarang sekali tak kasih kalau karena bumbu-bumbunya tuh sayang ya, kadang tertinggal di sini. Ini sekalian sambil nunggu tempenya saya terus sambalnya, jadi nanti minyaknya bisa disiramkan, bisa di situ panasin nasi. Balik dulu, nanti dibalik lagi.
biar minyaknya nggak meresap di tempenya. Ditiriskan di sini dulu. Ini sambalnya udah saya gerus, walaupun nggak terlalu halus ya, walaupun nggak terlalu halus masih kasaran. Maunya tak kasih garam sama masako. Nggak usah dicuci, cuma juga pakai tisu aja bisa. Pakai api kecil aja. Ambil nasi secukupnya. Nanti ini bisa buat nanti siang. Tempenya juga buat bisa buat ini nanti saya ambil separuh aja, yang separuh buat nanti siang. Jadi sambalnya ada, tempenya ada, tinggal sayurnya ambil bubis tadi lagi. Lihatlah, saya ambil separuh. Enggak saya taruh di kulkas lagi, biarkan di situ. Ini tempenya udah saya gerus ya, gerus kasaran, nanti gerus lagi. Sayurnya boleh diambil, sayurnya boleh disaring, ditaruh di mangkok. Udah nggak usah dicuci lagi karena ini ada air garamnya. Usah lama-lama karena enggak saya taruh kulkas. Habis ininya juga udah dipenyet pakai sambal. Alhamdulillah mateng. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini kayaknya mantap ini ya, walaupun cuma tempe ya, sederhana, tapi ini wah, mengalahkan menu restoran. Wah, ini rasanya selak ngiler saya. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ada sisa, bisa nanti siang, kan masih ada nasi. Bismillahirrahmanirrahim. Makan begini karena masih manjikannya masih tidur, jadi buru-buru. Kalau udah malam ya nggak bisa masak kayak gini.
Enak. Saking enaknya sampai keluar. Bener-bener enak. Ini nanti buat siang. Kalau kurang sayurnya ambil 2 pis karena timunnya udah nggak ada. Nggak bisa minum karena tangannya kotor. Wah, alhamdulillah rabbil alamin. Makanan saya udah selesai ya. Bukan makanan yang saya makan ini jadi berkah dan barokah. Ini bisa dibuat nanti siang-siangnya nggak usah masak. Saya oke, ini udah dari belanja ya. Udah ke pasar beli lauk, beli sayur. Maaf. Terima kasih ya mas sobatku semua dimana berada yang telah menonton video saya ini ya. Semoga video saya ini bermanfaat buat teman-temanku semua dimanapun berada, dan jangan lupa ya kasih saya subscribe dan pencet tombol loncengnya. Agar teman-teman semua bisa mengikuti video-video saya berikutnya. Ini jalannya menanjak ya. Napasnya lagi kempas-kempis. Dan saya ucapkan terima kasih pada teman-teman semua dimanapun berada yang telah kasih saya subscribe, like, dan komen. Dan saya akhiri vlog saya ini. Dan tak lupa saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa video saya berikutnya. Dah.